dulu. Sebentar. Sebentar, Bu. Aisyah nggak apa-apa kok. Sekarang dia di depan ruang IGD. Punten Pak, ruang IGD itu di sebelah mana ya? Kamu lurus aja bintang juga ketemu kok. Makasih banyak Pak Satya. Ayo duluan ya. Ditangani sama dokter. Dok, suami saya gimana dok? Suami ibu mengalami pendarahan dalam dan harus segera dioperasi. Kalau tidak, kondisinya bisa fatal. Tolong lakukan yang terbaik dok. Baik pak. Ini orang pada kemana sih dipanggil-panggil kadang nyaut?
kaki minta dipijit. Maaf, Nyonya. Ini teh saya masih di luar, atuh. What? OMG! Astaga, Titin. Berani-beraninya ya kamu keluar rumah tanpa si izin dari saya. Hah? Punten, atuhnya. Ini teh saya masih ada urusan penting. Alah, kamu gak usah kebanyakan alasan ya. Cepetan, kamu kesini. Gak usah belaga jadi majikan ya. Seenak-enaknya aja kamu keluar. Sini, cepetan. Aduhnya. Tapi ini teh, Pak Dim. Titin, kamu gak usah banyak alasan ya. Ini jangan-jangan kamu lagi pacaran ya. Lagi dua-duaan sama pacar kamu. Sekarang juga kamu balik ke rumah atau saya pecat ya. Padahal teh, saya masih penasaran tuh sama lanjutannya. Tapi ini teh, Nyonya suruh saya pulang. Iya, saya mau pamit sama Bu Dina, tapi ini saya lagi ribet. Jadi nggak apa-apa, saya pulang aja. Sering banget ya, pembantu zaman sekarang tuh. Duh, baru tinggal sebentar udah main pergi-pergi aja. Mana betis udah pegel banget nih, rasa-rasa ada bekonde ini betis. Semua kebusukan Mbak dan kejahatan Mbak. Termasuk kejahatan Mbak yang Mbak lakuin bertahun-tahun yang lalu. Aku gak ngerti sama semua omongan kamu ya. Aku jelas gak ngerti omongan aku. Mbak tahu maksud aku apa. Kejahatan Mbak dan kebusukan Mbak yang paling besar, Mbak. Yang selama ini Mbak suruh aku tutup mulut, Mbak rahasiain semuanya sampai seumur hidup aku. Mbak tahu kan maksudnya yang mana, Mbak? Kamu jangan main-main ya sama saya. Kamu jangan main. Mbak, jangan main-main lagi sama saya. Selama ini saya selalu bersabar ya. Selalu ngalah sama Mbak. Selalu berkorban buat Mbak. Tapi aku, Mbak. Mbak malah giniin saya, Mbak. Selama ini saya tutup mulut saya demi Mbak. Bahkan saya relain diri saya masuk penjara demi melindungi Mbak. Astagfirullahaladzim, Aisyah. Aisyah, kamu pernah di penjara, nak. Bu. Waktu aku bilang aku kerja selama 2 tahun, itu aku bohong, Bu. Aku 2 tahun di penjara demi melindungi Mbak Bianca. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Aisyah. Tahun setelah itu, aku masih tutup mulut aku dengan rapat demi Mbak Bianca. Tapi sekarang enggak lagi, Mbak. Aku bakal kasih tahu semuanya. Itu Mas Eti ya. Mbak tahu? Dari kemarin Mas Setia tanya aku soal ini. Tapi selama ini masih aku jaga, Mbak. Demi Mbak. Sekarang gak lagi. Aku bakal kasih tahu Mas Setia siapa pembunuh adiknya. Hans. Aisyah. Itu adalah Mbak Bianca. Aisyah. Aisyah! Jangan macam-macam, Mbak. Ya, jangan macam-macam. Aisyah! Papa, aku mohon, Papa, aku mohon, Pak, tolongin aku. Gimana ini, Pak? Lakukan sesuatu dong, Pak.